Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Oke, saya sudah berada di spot sawah sekarang. Berarti saya mancing belut lagi teman-teman. Ayo kita mancing teman-teman. Dan spot kali ini yaitu di spot sawah. Lihat, luas sekali spotnya ya. Dan di spot ini pula, di belakangnya ya, dalam ini ada kolam-kolam ikan juga teman-teman. Nanti kita masuk sini kalaupun ada orangnya ini untuk minta izin ya. Kita, orangnya yang punya ini enggak tahu entah kemana ya. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan di spot ini kami dapat strike babon kan. Oke. Dan saya sudah menemukan satu lubang ya teman-teman. Lihat di bawah ini, jauh dari air ya. Lihat, ini dia. Ada tembusan dari kolam sana mungkin ya teman-teman. Tapi tidak tahu lah. Kita coba dulu mungkin. Ya, ini lubang belut lah. Oke, jangan kemana-mana, nonton terus video sampai selesai ya. Dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Mari kita coba di lubang perdana, mudah-mudahan ada sambaran. Bismillah. Susah sekali nih masuk teman-teman. Kaget saya teman-teman, langsung disambar nih. Ya Allah ya Rob, lihat sambarannya. Betul-betul kaget barusan. Ternyata sudah menunggu rupanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan babon teman-teman. Mari kita coba tarik. Tapi tidak ada perlawanan pun ini. Ya. Bang. Ternyata cabe. Tidak apa-apa, tetap disyukuri aja, inilah rezeki teman-teman. Oke, salam satu hobi, mancing belut, mantap. Oke teman-teman, sekarang kami sudah berada di spot kolam. Tadi di spot sawah, sekarang kami sudah berada di spot kolam ini. Kolamnya ada berapa banyak juga ya. Ada 8 ini, 8 kolam, luas sekali ya. Ya mudah-mudahan di pinggir kolam ini kami dapat strike babon lah, alhamdulillah. Tadi di spot sawah ada satu kak tadi strike. Ya lumayan lah cabai-cabian. Apa-apa itu rezeki kita. Oke, mari kita telusuri di setiap kolam ini. Oke, mancing belut mantap. Saya menemukan satu lubang lagi ya. Ini dia lubangnya, dalam sekali ya. Mari kita coba. Mudah-mudahan ada. Ish, kayaknya ada yang nongol. Ya. Wah lama disambut rupanya. Ya Allah ya Allah ya Rob, mantap jiwa ini. Ish, keluar semua. Lapar betul lah kau. Lapar betul lah awak ini. Mantap. Kita coba tarik. Lapar lah, lihat teman-teman. Lihat. Waduh. Nantilah. Nanti saya kasih umpan dulu. Mau keluar di mana kau? Sejauh pancing pakaian udah, tangan. Mau ke dia keluar? Ternyata dia. Lihat. Ini tangan saya. Makanlah. Makanlah.
Mantap jiwa kau keluar ya. Begitu laparnya kau. Teman-teman. Lihat teman-teman. Begitu laparnya dia ini. Udah berapa durasi kamu di sini? Lama kamu. Inilah. Aduh. Ya teman-teman. Dia keluar segitu loh. Nih. Nih. Berani betul lah kau nih. Makanlah. Ini. Ya. Mantap lah. Dilepasin teman-teman. Saya sekali nyangkut. Person strike saya ganti pancing dengan tadi ukuran M. Nah, saya sekarang pakai ukuran S. Kemudian kena lah. Kayaknya kena dalam. Ya. Yes. Ini lumayan. Ini satu lubang, lihat ada cangkang keong yang sudah mati ya. Ini bekas makan belutnya. Mari kita coba, mudah-mudahan ada sambaran. Yes. Kayaknya ada pergerakan dan. Lihat, lihat airnya. Masih naik. Mampu disambar. Sudah disambar barusan teman-teman, lihat tarikannya mantul. Coba tarik pelan-pelan. Dilepasin. Sasihan. Masih utuh. Coba lagi. Ish, lihat anyang. Sampai keluar seperti itu teman-teman. Cuma saya belum berani asingkan ini, belum berani singkirkan. Saya pakai ini dulu. Sampai cangkang dulu. Ya. Barusan disambar teman-teman. Coba saya langsung tarik. Tidak kena lagi teman-teman. Sama sekali. Strike barusan. Oh, dia sama sekali. Kita makan full ya. Mudah-mudahan kena teman-teman. Mudah-mudahan saja. Mantap perlawanannya. Saya tahan dulu. Mudah-mudahan kena. Mudah-mudahan kena teman-teman. Mudah-mudahan babon. Alhamdulillah. Ternyata babon juga yang saya dapat. Wah, mantap. Alhamdulillah. Wah. Oke. Alhamdulillah saya dapat strike babon. Oke. Udah berapa menit tadi? Belum mudah taklukan. Ini spesial buat teman-teman seluruh murek Nusantara ya.
khusus yang dukung terus channel RGP. Terima kasih banyak. Oke. Salam satu hobi, mancing belut. Mantap.